Anggota Komisi 8 DPR RI mendorong pemerintah daerah memperhatikan pencegahan dan penanganan terhadap penyebaran virus corona dalam kegiatan pendidikan sistem asrama maupun pesantren. Dalam kunjungan kerja reses ke Jawa Tengah, Bukhari meminta Pemda melakukan pendataan terhadap sekolah dengan sistem asrama pesantren secara lengkap, baik lokasi, jumlah siswa, dan fasilitas yang dimiliki, sehingga bisa memetakan sekolah asrama atau pesantren yang siap menjalankan kegiatan belajar-mengajar dengan menerapkan protokol kesehatan, serta ketersediaan fasilitas pendukung jika memberlakukan isolasi ataupun pembatasan akses terhadap sekolah atau pesantren tersebut. Karena tidak semua daerah dan pesantren kondisinya sama. Termasuk juga suprastruktur maupun infrastruktur yang dimiliki berbeda-beda kan. Ada misalnya satu pesantren yang bisa kerjasama langsung dengan klinik terdekat atau punya klinik dalamnya, ada yang kemudian sulit untuk di-cover seperti itu. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Sally Andriani mengimbau Pemda memfasilitasi pesantren-pesantren di setiap daerah untuk melakukan swab test secara massal untuk mencegah penyebaran virus corona di kalangan santri. Pemda juga diminta lebih masif melakukan sosialisasi protokol kesehatan ke sekolah asrama maupun pesantren, sehingga menjadi kebiasaan baru bagi pelajar asrama maupun santri. Sisi pencegahan, pertama melakukan rapid test dan PCR, kemudian juga menerapkan pola physical distancing dan social distancing itu sudah menjadi bagian habit atau kebiasaan, bukan lagi sesuatu yang sifatnya. Dari Jawa Tengah, Ferdian Nurrahman, TVR Parlemen melaporkan. We'll be right back.